Malaysia bakal menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pusat pemulihan dan pembiakan kerbau bela jinak Asia, Bubalus Bubalis. Tujuan itu bakal dicapai dengan tertubuhnya sanctuary khas untuk haiwan itu tidak lama lagi. Sanctuary khas pembiakan kerbau akan menghimpunkan segala fakta dan ilmu berkaitan haiwan ternakan yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu. Sanctuary yang ditubuhkan ini juga mampu menghasilkan ribuan kilogram daging yang menjadi sumber protein utama rakyat sekaligus mampu menyumbang kepada keselamatan makanan negara. Di Malaysia, Pahang adalah negeri yang mempunyai bilangan kerbau paling banyak, iaitu 11,983 ekor direkodkan pada 2016, namun berkurangan kepada 8,780 ekor pada 2019. Ketika ini, Malaysia mengimport daging kerbau dari India dengan nilai 1.5 bilion ringgit setahun. Bagi merealisasikan hasrat itu, satu kajian lebih menyeluruh mengenai haiwan tersebut akan dilakukan oleh seorang anak tempatan, Dr. Isma Nazom Abdul Hamid, yang akan menjelajah 65 negara Asia dan Eropah bagi mendalami ilmu berkaitan kerbau. Ekspedisi yang dijangka bermula pada 8 Jun ini bakal berakhir pada 7 Jun tahun hadapan. Yang paling banyak kerbau ya sebenarnya terletak di India, di Ishmir nama tempatnya. Saya akan pergi ke sana untuk duduk ke Institut Penyelidikan Kerbau Antarabangsa, satu-satunya ada di dunia. Yang University Buffalo atau Research of Buffaloes di US tu bukan Buffalo, itu nama negeri dia, Buffalo, Chicago Bulls. Lainnya di India ada satu-satu, jadi saya akan pergi ke sana dan kita nak pergi ke sana nak tengok bagaimana dia orang boleh membuat kerbau pada harga yang sangat kompetitif. Dr. Isma akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum memulakan misi tersebut. Selaku anak tempatan, Dr. Isma Nazom juga akan menghadap Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi menyembah tujuan ekspedisi kepada baginda. Ekspedisi ini dijangka menelan belanja RM3 juta, merangkumi pembinaan sanctuary kerbau negara menerusi tajaan beberapa syarikat korporat.